Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim. Kita sampai pada muka surat yang ke-11. Malam ni kita masuk fakta ketiga. Fakta ketiga. Dia maksudkan dengan fakta, pada penilaian saya ialah bahawa dia sebut fakta satu, fakta dua. Nak disebut tuduhan, bila orang tuduh, tuduhan bukan fakta. Jawapan itu fakta. Sebab tuduhan ini sembrono. Tuduhan apa? Orang kata Wahabi dan Tauhid tiga serangkai. Wahabi dan Tauhid tiga serangkaian. Saya mungkin mengulang balik mula-mula sekali kita baca buku ni, iaitu kita bukan Wahabi. Itu kita nafikan. Habis kalau bukan Wahabi, duk tak duk baca buku ni pasal apa? Ah, pasal sebahagian daripada benda yang dimasuk dalam Wahabi itu adalah sunnah. Dan mereka menyangka mereka menyerang Wahabi, tapi mereka menyerang sunnah Nabi mereka sendiri. Itu yang kita bagi penjelasan. Bukan pertahan Wahabi. Tidak. Hatta kalau orang kata... kalau orang kata kepada kita... Haa, hampa duk pergi mengaji rumah Pak Long tu dengan hampa dengan Pak Long Wahabi. Tak, kita wajib bangun mempertahankan. Tidak, Pak Long bukan Wahabi. Mak Long bukan Wahabi. Kami tak mengaji rumah Wahabi dan kita tak ada kena-mengena dengan Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab seorang daripada saudara Islam kita yang berakidah dengan akidah Ahlu Sunnah. Dan dia telah mati. Habis duk pertahan dia pasal apa? Tidak, kita tak pertahan dia. Kita sedang memberi penjelasan, Wahabi di sisi kamu adalah ajaran sesat. Bila kamu namakan Wahabi, kamu memaksudkan ajaran yang keluar daripada kebenaran. Dan sebahagian yang kamu masuk dalam istilah Wahabi, yang kamu yakin sesat adalah sunnah Nabi kamu. Kamu silap. Ini yang kita maksudkan, kita nak bagi penjelasan dengan buku ni. Tak ada kena-mengena kita dengan Wahabi. Kalau kita ada kena-mengena dengan Wahabi, Wahabi ajaran baru. Bagaimana Nabi dengan sahabat? Dia beranak pun tahun 1115 Hijrah. Bermakna selepas 1100 tahun Nabi meninggal baru dia mai. Kalau Islam itu Wahabi, bagaimana pada hari dia belum beranak? Tak ada Islam ke? Ada. Tak ada akidah ke? Ada. Tak ada fiqh ke? Ada. Kerana itu kita bukan Wahabi. Kita adalah pengikut Quran dan Sunnah. Kita adalah Ahlu Sunnah. Kita bukan Wahabi, kita mengikut Quran dan Sunnah. Tapi kita baca ini kerana orang mengaitkan sebahagian daripada sunnah itu sebagai Wahabi, dan Wahabi itu Islamic phobia. Menakutkan orang. Memburukkan orang. Bila sebut Wahabi, takut dah jadi sesat. Wahabi takut dengan sunnah Nabi dia. Ha, itu maksud kita dengan buku ini. Baik. Tuduhan dia, muka surat sebelah, orang kata bahawa Wahabi ialah mereka yang membahagikan Tauhid kepada tiga bahagian, iaitu Rububiyah, Uluhiyah
dan asma wa sifat. Depa kata tuduhan ini adalah tuduhan. Tuduhannya ialah Wahabi tak mengaji sifat 20. Ha, itu senang. Ha, itu bacaan dia. Habis Wahabi mengaji apa? Wahabi mengaji tauhid 3 serangkai. Cuma dia tak boleh 5 perut 3 serangkai. Dia kata depa ni mengaji tauhid 3 serangkai. Baik, itu tuduhan. Faktanya dapat dilihat pada jawapan. Mari kita tengok fakta dia. Penjelasan. Ini fakta. Jika demikian tafsiran Wahabi, kalaulah Wahabi itu kerana orang tu tak mengaji sifat 20, pasal apa awak Wahabi? Pasal awak mengaji uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Itu tanda awak Wahabi. Habis untuk menyatakan saya tidak Wahabi macam mana? Kena mengaji sifat 20, baru tak Wahabi. Kalau itulah pengecaman Wahabi, tengok. Maka para ulama bermazhab Syafi'i juga Wahabi. Kerana turut membahagikan tauhid kepada bahagian, kepada tiga bahagian. Imam Makrizi Al-Syafi'i. Ha, kita tak bisa dengar nama ni. Malam ni baru dengar Pak Amin. Imam Makrizi Al-Syafi'i. Dia meninggal pada tahun 845 Hijrah. Dia meninggal pada tahun 845 Hijrah. Dia ada kata. Apa kata Imam Makrizi Asy-Syafi'i? Wala raiba anna tauhid rububiyyati lam yunkirhu al-musyrikuna. Bacaan dia lam yunkirhu al-musyrikuna. Bal aqarru bi annahu subhanahu wahdahu خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله وإنما أنكروا توحيد الإلهية فالتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها والتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. Ini perkara kalaulah Wahabi itu hanya kerana pergi belajar rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat, tak belajar sifat 20, maka orang yang cakap itu Wahabi, dia kena dengar ini. Oleh Imam Makrizi Al-Syafi'i yang meninggal pada tahun 845 Hijrah. Apa dia kata? Kata dia, tidak diragukan bahawa kaum musyrikin, orang yakni golongan yang mensyirikkan Allah, mereka tidak mengingkar tauhid rububiyah bahawa Allah sahajalah yang mencipta mereka dan yang mencipta langit dan bumi dan yang mengurus seluruh jagat raya ini, alam raya ini. Namun apa yang mereka ingkar ialah tauhid uluhiyah. Oleh itu tauhid rububiyah adalah tauhid yang disepakati oleh seluruh makhluk baik yang beriman atau yang kafir. Sedangkan tauhid uluhiyah ialah di persimpangan jalan yang memisahkan antara kaum mukminin dan kaum musyrikin. Dia cuba nak buktikan kalimah mempelajari tauhid rububiyah uluhiyah telah diungkap oleh mazhab-mazhab Syafi'i. Dalam aliran mazhab Syafi'i tak disebut pun sifat 20, tak ada. Tak ada. Yang disebut dalam aliran mazhab Syafi'i adalah pelajaran tauhid rububiyah. Tak disebut sifat 20. Dan satu lagi saya akan ambil daripada buku ini, I'tiqad 4 Mazhab. Ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Khumaisi. Dia buat 4 mazhab punya i'tiqad. Saya akan buktikan 4-4 mazhab melarang kita belajar sifat 20. Dan mereka menyatakan ilmu paling celaka ilmu sifat 20. Saya akan buktikan. Mungkin kita dengar-dengar kita terkejut. Astaghfirullahalazim. Ya. Nak tahu ilmu ni jahat tak jahat, tengok dah pada perbicaraan di mana Allah. Ilmu sifat 20 menyatakan Tuhan tidak layak duduk di langit. Sedangkan Quran menyatakan Tuhan di langit. Akhirnya, ilmu ini menyatakan kalau Tuhan berada di langit, anjin berada di bumi, maka Tuhan sama dengan anjin. Ilmu apa ini? Ilmu apa ni? Kalau Tuhan duduk di langit, Tuhan sama dengan kera duduk atas pokok. Kalau Tuhan ada tangan,
Tuhan sama dengan tangan kera duk pegang najis. Apa ini? Ilmu yang sampai pada peringkat ibtalu sifat, membatalkan sifat, wa inkaruha, dan menolak sifat Tuhan. Dia batal dan dia engkar. Kata Abu Hanifah, berhati-hati kamu dengan ilmu kalam. Kalau sampai kamu batalkan sifat Tuhan, kamu keluar daripada ahlu sunnah. Kamu masuk dalam firqah 72 yang disumbat ke neraka. Ya. Kita buktikan dalam buku ini, pengarang kitab kita ini, dia buktikan bahawa Imam Makhrizi Asy-Syafi'i meninggal pada tahun 845 Hijrah. Dia telah menggunakan kalimah orang kafir musyrikin tidak menolak tauhid rububiyah. Kenapa? Kerana tauhid dalam bahasa Arab diambil daripada kalimah wahid, satu. Bila kita kata tauhid, bermakna menolak yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dia menerima alam ini hanya ada satu penjaga. Alam ini ada satu pencipta. Dan dia menamakan penjaga alam ini dengan nama Allah. Dia kata Allah. Kerana rububiyah diambil daripada kalimah Rab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Daripada kalimah Rab baru jadi rububiyah. Apa makna Rab? Kita mengaji dengan doktor kan dalam akidah tahawiyah. Masa mula-mula doktor rajak kita akidah tahawiyah, doktor jelaskan apa makna Rab. Rab itu bermakna Khalik, pencipta. Rab itu bermakna Malik, yang menguasai benda dia cipta. Rab itu bermakna Mudabbir, yang menguruskan dan mengatur benda yang dia cipta. Rab itu bermakna Sayyid, dia sahaja yang jadi tuan kepada benda dia cipta. Rab bermakna dia saja yang bagi rezeki pada benda dia cipta. Lima kalimah ni kita kena perosok masuk dalam kalimah Rab. Kerana dia kalimah Arab, orang Arab faham. Bila disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala-gala puji ini bagi Rab Alamin, orang Arab kata pada Nabi, sadaqta ya Muhammad, benar ucapan kamu Muhammad. Memang Allah itu adalah Rab kepada Tuhan ini, maka dia bersifat dengan sifat rububiyah. Rububiyah bermakna Tuhan yang pada diri dia ada sifat yang lengkap, sifat ketuhanan yang lengkap. Itu makna rububiyah. Bila kita tambah kalimah tauhid, bermakna Tuhan sahajalah, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, yang memiliki sifat penciptanya lengkap, melainkan dia saja. Kepercayaan macam ni semua agama terima. Pasal tu kita tengok orang musyrikin suka kata wallahi, wallahi, wallahi. Demi Allah, dia percaya. Hindu-Hindu yang duk pi taipusam ni semua ni pun dia kata Lord Murugu. Lord Murugu maksud dia apa? Tuhan yang nombor satu punya. Hak ni semua pion-pion aja ni. Ni kita boleh maki hari-hari. Oh, tu hak nala tak boleh kata apa. Ni semua ni pencacai dia hanya. Artinya dia mengaku alam ini ditakbir oleh satu kuasa. Dan dia menolak kuasa kedua. Menolak kuasa kedua dalam bahasa Arab kita panggil tauhid. Dia mensatukan. Dan benda yang dia percaya Allah penguasa, percaya dia tu betul tak betul? Betul. Dan Islam tak tolak yang tu. Sikh ke Hindu ke Buddha, hatta komunis, mulhid, etis. Ketika nak ditembak mampus, dia pun kata, oh my God. Tapi dia atheist. Dia tak percaya Tuhan. Dia pun kata, oh my God. Oh my God. Apa hang tak percaya Tuhan? Sebab manusia akan terima dia dijadikan. Siapa-siapa yang percaya dia dijadikan oleh Allah, dan Allah tu dia bubuhlah nama dalam bahasa dia. Mungkin Cina panggil Tikong. India panggil Lord Murugu. Orang putih panggil God, Arab panggil Rob. Sama lah. Benda yang sama. Jadi kerana itu, ulama Syafi'i telah menyatakan tauhid rububiyah disepakati. Bukan kata zaman kita, zaman musyrikin Mekah mereka terima. Tetapi yang membezakan kita dengan mereka adalah tauhid yang kedua. Setelah kita terima Allah itu bersifat dengan tauhid rububiyah, kita wajib menerima Allah itu bertauhid uluhiyah. Maksud dia apa? Kerana dia satu-satu pencipta, kerana dia satu-satu pemilik kita, pentadbir kita, tuan kita, yang bagi rezeki kita,
yang kita tak boleh lari daripada dia, maka hanya kepada dia sahajalah kita mesti melakukan ibadat. Hanya kepada dia sahajalah kita melakukan ibadat, yang tu nama dia uluhiyah. Ha, Ustaz Johan buat main lagi. Siapa yang tak ada, ambil. Siapa nak lagi? Makcik, nak buku ada makcik? Ambil lagi. Bagi semua. Ha, ambil. Ha. Abang kita buat kerja dakwah macam ni. Sebarkan pada orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ha, baik, kita sambung. Kita katakan tadi, kerana kita percaya dan semua orang percaya Allah satu-satunya yang pencipta, pentadbir, pengurus, pemilik, pemberi rezeki, dia satu-satunya sayyid. Apa makna sayyid? Tuhan kita. Dia memiliki sifat ketuhanan. Bukan ketuhanan, ketuhanan. Dia sentiasa sayyid kita. Kita sentiasa jadi hamba dia. Maka kerana itu datanglah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah diambil daripada perkataan ilah yang ada dalam ucapan la ilaha. Ilaha, ilah itu daripada kalimah ilah baru jadi uluhiyah. Maksud dia apa? Kerana dia satu-satunya pencipta, kepada dialah sahaja kita beribadat dengan ibadat yang benar pada makhluk lain yang kita tolak sebagai pencipta tadi. Tidak layak kita beribadat. Yang ni orang kafir tak setuju dengan kita. Dia kata kita boleh ibadat kat malaikat. Kita boleh seru nama malaikat. Kita boleh seru pada orang mati. Islam kata tak boleh. Kerana Allah itu dikatakan la ilaha. Tidak ada yang layak diibadahi illallah, melainkan Allah. Orang kafir, dia tak terima. Dia cipta Tuhan-Tuhan sampingan. Di sinilah dia tidak ada tauhidul ibadah. Tauhid ibadah kepada Allah. Maka dia kafir. Dia kafir. Maka tauhid uluhiyah, dia ada dua nama. Satu dipanggil uluhiyah, satu dipanggil tauhidul ibadah. Dan tauhid asma wa sifat, apa dia? Allah Ta'ala itu namanya bersih, sifatnya bersih. Tak sama dengan makhluk. Tak sama. Quran kata laisa kamitslihi syai. Allah itu kita tauhid, nama dia kita tauhid, sifat-sifat dia kita tauhid. Subhanallah. Ikhwatul iman, ulama-ulama mazhab Syafi'i telah menggunakan istilah ini sejak tahun 845 Hijrah. Itu Al-Maghrizi Al-Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri macam mana? Dia telah guna pada tahun 160 Hijrah, 170 Hijrah, 200 Hijrah. Dia telah guna istilah itu. Tiba-tiba orang hari ini tuduh, siapa yang pergi belajar akidah duk pakai istilah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, ha, mereka ni lah Wahabi. Come on baby, don't say like that. Hang tersalah cakap. Bukan kita pertahan Wahabi, kita pertahan dia salah cakap. Kalau itu kamu maksud Wahabi sesat yang lahir pada 1500 tahun Hijrah, kamu telah meludah imam-imam ahlu sunnah. Maka jangan kata macam tu. Kamu tak sedar apa kamu cakap. Nah, yang ni dia duk bertahan ni. Sekali lagi saya akan buktikan. Saya akan buktikan. Baik. Baca sikit lagi. Oleh itu, tauhid rububiyah adalah tauhid yang disepakati oleh seluruh makhluk, baik yang beriman atau yang kafir. Ini rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah ialah di persimpangan jalan yang memisahkan antara kaum mukminin dan kaum musyrikin. Dari segi uluhiyah lah, dia dikatakan kafir, kita dikatakan mukmin. Sebab kita hanya beribadat kepada yang kita katakan Rabb tadi. Dia tidak, dia beribadat pada semua-semua. Tiba-tiba orang meninggalkan tauhid ini, orang meninggalkan pengajian akidah dengan jalan ni, dia pergi cipta nama dia Aqidatul Khamsin. Aqidah 50. Aqidah 50. Macam mana Aqidah 50? 20 yang wajib pada Allah, 20 yang istihalatul mustahil, jadi 40. Satu sifat arus bagi Tuhan,
41. Empat sifat wajib bagi Nabi. Berapa Pak Amin? 45. Empat sifat yang mustahil bagi Nabi. 49. Satu sifat harus bagi Nabi. Jadi 50. Yang itulah dia kata nama dia Aqidatul Khamsin, Aqidah 50, terkandung dalam ucapan, dalam tahiyat, Ashhadu an la ilaha illallah. Dia petik jari. Kita kata macam mana daripada istilah imam-imam pakai rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat, mai dekat hang, hang pulih jadi Aqidatul Khamsin, duk ada dalam tahiyat illallah. Mana dalil hang? Ah, dalil-dalil tak payah. Tadi saya duk baca kat anak saya tadi, muqaddimah matan Ummul Barahim. Sampai anak saya tanya, mamak tanya tadi, "Ayah, abah kitab apa tu? Pasal bunyi pelik." Kitab tu muqaddimah, dia kata, dia kata hikayat daripada setengah orang. Ha, tengok. Sifat 20 ni, yang ni bukan kata jangan habaq, kena pi habaq kat orang. Ni kena pi habaq. Akidah sifat 20 ni, akidah yang tak ada hala tuju dan tak ada tempat ambilan. Tengok di mana, di bagaimana dia start nak baca kitab. Abang Karim tengok. Ha? Dia kata, saya baca muqaddimah kat anak saya tadi, dia kata, muqaddimah umul matan Ummul Barahim, dia kata apa dia? Hikayat daripada orang dulu. Di satu orang, satu orang mati ditanam. Menjelang pada waktu malam, satu orang mimpi kawan yang mati tadi ni. Dia mimpi. Dia mimpi kawan tu, dia boleh tanya pada kawan tu, "Hang mati Tuhan buat apa ke hang?" Oh, satu macam sempoi. Bukan satu macam sempoi. Mimpi ni sempoi. "Tuhan buat apa ke hang?" Dia kata, "Bila aku mati, dua malaikat mungkar dan nangkir mai ke aku. Depa tanya ke aku, 'Apa agama kamu? Apa akidah kamu?' Malaikat bukan saja tanya, 'Wama dinuka?' Malaikat juga tanya ke aku, 'Kitab apa yang hang baca?' Aku habaq. Aku belajar sifat 20 daripada akidah matan Ummul Barahim. Aku belajar akidah 50, akidah 50. Ada dia kata, aku belajar kitab. Aku belajar kitab. Tiba-tiba malaikat pukul dah 3 pukulan. Malaikat kata, 'Kalau hang belajar sifat 20, kami tak pukul yang.' Kisah ini, mana sanad dia, mana matannya, tak dipedulikan, tiba-tiba diangkat kerana kisah macam inilah kita kena mengaji sifat 20. Lepas tu dia bawa kisah kedua, satu orang mimpi, orang tanya kat dia, "Apa Tuhan bagi kat hang?" Dia kata, "Tuhan bagi syurga kat aku." Dia kata, "Dalam syurga aku terkejut. Sebab aku masuk syurga, Nabi Ibrahim duk belajar sifat 20. Ya. Kisah itu dipelekat dalam muqaddimah matan Ummul Barahim untuk merangsang manusia. Kerana inilah kita belajar sifat 20. Ilmu apa ni yang kita duk pertahan ni? Ilmu apa? Di mana uluhiyah Tuhan? Di mana rububiyah Tuhan? Di mana asma' Tuhan yang ada tauhid? Kalau Allah itu bersih, Allah itu di, Allah itu suci. Saya kata dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, bila sebut kalimah suci, dia lebih tinggi daripada bersih. Sebab bersih mungkin bersih daripada kotor, tapi suci, dia bersih daripada dinodai. Bila kata suci, dia tinggi tempat dia. Akidah kita kena suci. Bila kita kata tauhidul asma, kita sucikan nama-nama Allah. Nama yang mana? Namanya Allah kata, tu nama dia. Dalam Quran kata, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama tu kepada Allah. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang suci. Nama 99 nama Allah. Sifat apa dia? Sifat Allah yang Allah bagi tahu, dia ada tangan, dia ada katumit, dia ada mata. Allah kata dia bersemayam di arah. Ini sifat fi afaal khabariyah.
Ini daripada perkhabaran Al-Quran yang kalam Allah dalam Quran juga suci. Tiba-tiba ilmu sifat 20 tak boleh terima apa yang Tuhan cerita, mereka takwil. Mereka kata tangan bukan tangan, tangan itu kuasa. Muka bukan muka, tapi muka itu zat. Wajah bukan wajah, tapi wajah itu nikmat. Dia tukang. Siapa yang bagi izin mereka tukang? Sedangkan Nabi tak pernah tukang. Yang mereka tukang pula pada benda pokok. Apa dia? Sifat Tuhan, diri Tuhan. Siapa layak pergi sentuh benda ni semua? Kan Tuan Nila kata, tersentuh puspa wangi cilaka badan. Tu baru tersentuh puspa wangi. Ni dia pergi sentuh sifat Tuhan, cilaka badan apa? Masuk neraka terus. Macam mana nak pertahan ilmu ni? Kita baca sikit lagi, ikhwan. Pada masa itu, Al-Hafiz Ibn Kathir, ulama-ulama Syafi'i kata dia ini bermazhab Syafi'i. Al-Hafiz Ibn Kathir, dia juga kata, apa dia kata? Waqad ruwiya 'an Rabi' ghayra wahidin min ru'usi ashabihi ma yadullu 'ala annahu kana yumirru bi ayati sifat wa ahadithiha kama ja'at min ghairi takyif wala tashbih wala ta'til wala tahrif 'ala tariqi salaf. Di sini kita akan tengok bila dia cerita di sini, ini ada salah satu perbezaan kenapa kita menyatakan belajar tauhid dengan sifat 20 salah. Di sini ada pengecaman dia bagi. Mari kita tengok makna dia. Dan telah diriwayatkan daripada Rabi'. Rabi' ni siapa dia? Anak murid Imam Syafi'i. Rabi' Buaiti Al-Muzani, ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hidup Imam Syafi'i. Mereka dekat dengan Imam Syafi'i. Salah seorang murid Syafi'i yang paling kanan, dia kata, ini murid yang dekat. Dan beberapa sahabat senior, sahabat-sahabat yang agak lama, yang menunjukkan bahawa dia mengikuti ayat-ayat dan hadis-hadis sifat-sifat Allah seperti apa adanya, tanpa takyif, tanpa ditanya, dibincang dan dipersoalkan bagaimana sifat tersebut, tanpa tashbih, tanpa diserupakan, tanpa ta'til, iaitu tidak diengkarkan atau dibatalkan, tanpa tahrif, tidak diubah atau ditukar. Begitulah cara yang sesuai dengan cara salaf. Ini ada dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Anda tengoklah, salah satu kita bila belajar sebagai amanah bila menulis, dia sebut nama kitab, juzuk kitab, muka surat kitab. Jadi orang tu kalau dia tak puas hati, dia kata kita cakap somrono, terus kepada Bidayah wan Nihayah. Kitab Arab, sebelah jilid tu ada. Imam Ibn Kathir tulis, penuh dengan sejarah Islam, kehidupan sahabat, tabi'in dan beberapa pekakah-pekakah yang penting dalam sejarah Islam. Bidayah wan Nihayah. Tutup guru yang boleh harap, kena ada lagi kitab ni. Ibn Kathir. Bukan memang pasembor tepi jalan. Ibn Kathir. Tengok, saya nak bawa ke sini. Cuba tengok hak tadi. Saya ulang lagi sekali. Telah diriwayatkan daripada Rabi', salah seorang murid Imam Syafi'i yang paling kanan, dan beberapa sahabat senior yang menunjukkan bahawa dia tu Imam Syafi'i mengikuti ayat-ayat dan hadis-hadis sifat-sifat Allah. Imam Syafi'i bila sampai ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang menceritakan sifat Allah, nama Allah, dan hadis-hadis yang menceritakan sifat Allah seperti apa adanya, Imam Syafi'i terima ayat itu macam mana ayat itu mai, tanpa takyif, tanpa Imam Syafi'i membenarkan kita bertanya bagaimana sifat Tuhan. Tangan itu sifat Tuhan. Tumit sifat Tuhan. Bercakap-cakap sifat Tuhan. Duduk di arasy sifat Tuhan. Bersemayam di arasy sifat Tuhan. Bila sifat Tuhan ni main macam tu, kita kena terima tanpa takyif. Takyif maksud dia tanpa tanya macam mana tangan dia. Apabila Imam Syafi'i ajak tak boleh tanya tangan macam mana, sebab ayat Quran mengajak kita laisa kamitslihi syai', tangan yang sifat Tuhan
tidak sama dengan benda-benda lain. Tiba-tiba Imam Syafi'i kata jangan tanya, tiba-tiba orang boleh kata Tuhan duduk di aras macam anjing duduk di lantai. Apa tu? Ini Pak Mik, kalau kita suruh dia telan kabat pun taubat dia tak boleh terima lagi. Dia kena taubat nasuha, orang cakap lagu tu. Sebab ulama ajak tak boleh tanya. Sebab Quran dah kata. Kita kata hang kata Tuhan ada tangan. Monyet pun ada tangan. Mawih ada tangan. Kita kata tak boleh samakan tangan menatang dengan Tuhan. Sebab Quran kata laisa kamitslihi. Tak sama. Apabila kita kata macam ni bermakna kita sedang samakan. Jangan takyif, tak boleh. Bertanya bagaimana pun tak boleh. Tengok lagi. Tanpa tashbih. Apa tashbih? Diserupakan. Tak boleh serupakan tangan Tuhan dengan tangan tangan kera duduk atas pokok. Ni otak apa? Makan laksa boleh bawa otak udang. Kalau makan laksa bawa otak kawan ni, jahannam dengan kuah laksa tu. Tak boleh. Yang Imam Syafi'i kata tanpa tashbih, jangan serupakan. Kalau bila kita serupa, kita memakhlukkan Tuhan, syirik. Ini adalah tauhid. Tauhid bermakna satu. Mana boleh dua? Mana boleh andaikan apa yang ada pada Tuhan ada pada benda lain? Tapi inilah sifat 20. Dia mengandaikan, lepas tu dia buat keputusan. Kerana andaian tu, Tuhan tak boleh ada tangan. Habis Quran kata Tuhan ada tangan. Oh, tak boleh, tak boleh. Kalau Quran ada tangan, cuba tengok tangan kita. Ujung kuku, kulit, bulu roma, sel, darah, tulang. Dia tahu kalau Tuhan ada tangan, siapa potong kuku Tuhan? Apa punya otak ni? Otak tu, otak sifat 20. Boleh banyak? Itulah otak sifat 20. Tashbih Tuhan. Imam Syafi'i kata tak boleh. Kita jumpa dalam Quran. Allah kata, bi'ayunina. Kami tengok hamba kami dengan mata kami. Macam mana kita nak selesai ayat ni? Laisa kamitslihi syai. Mata yang layak dengan Tuhan bukan mata makhluk. Dan tak boleh kita ingat Tuhan ada mata, kita pun ada mata. Lama-lama serabut, serabut mata kita serabut jadi belur sikit, jumpa doktor mata. Tuhan nak jumpa siapa? Kalau mata Tuhan rabun, siapa nak buat kacamata? Ini tashbih haram. Tapi sifat 20 buat. Bila dia buat benda ni, dia batalkan sifat Tuhan. Dia kata tak layak Tuhan ada tangan. Tak layak ada mata. Habis tangan itu nak ganti dengan apa? Dia ganti dengan apa? Dengan kuasa. Dia pi buang sifat Tuhan dia, dia pi pelekat sifat baru. Betul-betul perangai India dengan tokoh India. Ini binasanya ajaran akidah 50. Kita panggil sifat 20 kan, tapi dalam pengajian Usuluddin dia panggil aqidatul khamsin, akidah 50. Akidah 50 itulah sifat 20. Inilah yang kita duk baca ibanah Iman Abu Hasan setelah dia kena sunnah. Dia menangis, dia sujud pada Allah. Aku bertaubat dia Allah, aku syirik selama ni. Dia tinggal tabiat tu, kita pergi ambil baca. Tak apalah kalau orang biasa baca. Kalau yang baca ni nampalah-nampalah. Kalau yang baca ni dia mengajak di masjid. Kalau yang baca ni terlibat dengan patua negeri. Mai dua orang berselisih dengan dia. Dia kata, ustaz, dia ni kata Tuhan ada tangan. Dia ni kata tak ada tangan. Dia ni kata Tuhan ada tangan yang layak dengan Tuhan. Dia ni kata Tuhan tak boleh ada tangan. Sebab beruk ma'iyah bawa ada tangan. Ha, dia mengaji akidah 50. Dia nak patuah siapa betul? Dia berada di atas akidah yang cemar, yang kotor. Tapi dia tak sedang imam mazhab dia cakap macam mana. Akidah kita macam mana? Tanpa tahrif. Kita belajar pasal nama Tuhan, asma' Tuhan, rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Kita tak boleh ada tahrif. Apa makna tahrif? Kita tak layak nak ubah satu kalimah berkenaan dengan Al-Quran berkaitan dengan diri Tuhan. Allah kata summastawa 'alal arsy. Dia beristawa 'alal arsy. Istawa bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu bersemayam. Kita tak layak ubah. Yang kita boleh kata, yang tidak sama dengan makhluk dia. Macam mana? Hanya dia tahu diri dia, kerja kita beriman. Tak boleh, dia kata. Kalau kata Tuhan bersemayam,
macam mana lembu, macam mana kambing, dia nak tahrif, dia nak ubah tanpa tahrif. Kerana kata dia, begitulah cara yang sesuai dengan cara salah. Saya dah habaq dah dalam pelajaran yang sudah, apa makna salah, apa makna salah ni, periksa hujung tahun ni. Salaf adalah generasi yang dahulu. Salaf yang pertama adalah Nabi Muhammad. Kemudian sahabat, para-para tabi'in. Apabila kita kata para salaf, kita kena tambah lagi satu kalimah. Salafu salih. Sebab salaf terbagi pada dua. Yang kelangkabut pun ada. Yang sifat 20 ni kelangkabut punya salaf lah ni. Yang salih pun ada. Salih ni siapa dia? Para-para sahabat, para-para imam-imam ahlu sunnah. Maka inilah cara yang sesuai. Bila kita belajar ilmu akidah, empat perkara ni kita kena tolak. Apa dia? Satu, takyif. Tak boleh takyif dengan Tuhan. Apa dia? Bertanya. Macam mana mata, macam mana kaki, tak boleh. Haram. Yang kedua, tak boleh ta'til. Tak boleh tashbih. Menyerupa, membandingkan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Tak boleh. Bila dia kata lagu tu, kita cepat-cepat kena kata astagfirullahalazim. Hamba apa ni? Berdosa besar. Sekali lagi, antum dengar, saya akan sebut satu perkataan Ibnu Kathir yang kita boleh tidur tak lena malam ni. Boleh tidur tak lena. Silap-silap kita balik rumah, kita boleh ambil semua kita sifat 20 bolang tu sampah. Silap-silap. Bukan saya suruh buang. Silap-silap. Dua perkataan yang antum dengar. Satu Ibnu Kathir, satu Syafi'i sendiri kata. Saya akan buktikan. Kita tak boleh tashbih. Apa tashbih? Menyerupakan Tuhan. Kalau dia kata dia berada di arash, berada di arash. Apa hak kita nak cakap? Kita kena kata amantu billah summa istaqim. Kalau datang Quran, datang hadis yang sahih, amantu billah. Tanpa bertanya kaifiat, tanpa menyerupakan, tanpa lagi dia kata ta'til, tanpa kita menolak dan membatalkan. Tak layak kita nak kata. Tak layak kita nak kata tangan bukan tangan. Tak layak kita, itu sifat Tuhan. Tuhan yang mensifatkan diri dia, tak Tuhan nak batal sesuka hati hang siapa. Dan yang keempat, kita tak boleh tahrif, mengubah-ngubah makna. Empat ini kita jadikan asas pelajaran tauhid kita kepada Allah. Para tokoh ahli bid'ah telah menghimpunkan pelbagai hujah bagi menjustifikasikan penolakan mereka terhadap pembahagian tauhid kepada tiga. Para-para penentang yang tidak bersetuju dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, depa berusaha habis-habisan membuat tulisan penerangan bagi tahu yang ni bukan Islam, yang ni Wahabi. Oh, dia tengok ah manusia ni. Dia bila dia tak boleh lawan hujah kawan tu, dia bokmai satu kalimah bagi orang takut. Aku bercakap betul-betul lah. Aku bukan nak kata dia jahat. Cuma aku nak bagi tahu satu aja. Hang kalau jalan malam jemaat, rumah dia 12 ke atas, hati-hati ya. Dia abang lu tu ke? Kawan tu kena pergi nanti, keluar padang tu. Apa orang faham? Kawan tu belahan tu raya. Bila dia bubuh hayat lagu tu, tak ada siapa nak lalu depan rumah kawan tu, orang takut. Ha, aku bagi tahu, buah derian dia luruh, luruh besar, batu ban yang besar tu pun hang jangan ambil. Dia buat cerita, depa, dia tak abang nama siapa, depa pernah makan sekali. Allah. Habis. Fobia. Dan dia sebut di sini satu nama orang yang cukup jahat yang duk ada sampai lah ni, menulis dan memaki hamun ahlu sunnah, tapi dia buh nama Wahabi. Iaitu seseorang, saya sebut nama dia juga ah, pasal dia bukan orang Malaysia. Ha, saya boleh sebut lah. Kalau sebut pun saya tak kena GST. Boleh sebut je. Iaitu nama dia Hasan bin Ali As-Saqaf. Hasan bin Ali As-Saqaf. Dia ni orang Arab. Dia duduk di Jordan. Ali Saqaf. Orang panggil Hasan Saqaf. Hasan Saqaf. Kata penulis kita, seorang tokoh Jahmiyah tulen yang bertopengkan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia ni Jahmiyah.
dia tak boleh terima Tuhan ada tangan, ada mata, ada kaki, Tuhan duduk di aras. Tak boleh. Dia di antara orang yang menyatakan kalau Tuhan duduk di aras, di langit, sama dengan anjing duduk di bumi. Astaghfirullahalazim. Dan anak murid dia berlambak di Malaysia lah ni, duk keluar televisyen semua, main ceramah di Pulau Pinang, duk cerita benda ni. Ha, pertahan Hasan Saqaf ni, dia pertahan Hasan Saqaf. Ada. Sebut Hasan Saqaf ni macam Sayyidina Ali lah, karamallahu wajah. Hasan Saqaf ni Syiah. Dia Syiah. Dia buat satu buku, nama dia Sifat Salat Nabi Sahih. Dia bubuh satu kalimah, sahih. Buku ni, orang mengaku mazhab Syafi'i duk baca di masjid. Tak terekok kepala. Dia pun gamaknya tengok-tengok buku ni. Bagus dia, bunyi pun sahih. Sedangkan tengok apa jenayah Hasan Saqaf buat, tengok sini. Jenayah dia, dia terkenal seorang yang suka mencela sahabat Nabi, khususnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam ceramah dia, dia akan downgrade kerajaan Muawiyah ni sebagai penyamun, perompak. Yazid bin Muawiyah itulah pembunuh Hasan di Karbala. Tiba-tiba orang Malaysia yang sayang dengan Sayyidina Hasan terima Hasan Saqaf, baca Sifat Salat Nabi Sahih. Tinggal Albani, tuduh Albani kapiang, tuduh Bin Bas kapiang, tuduh Usaimin kapiang. Dia betul Hasan Saqaf. Hati-hati dengan dia. Banyak pengaruh kitab dia masuk. Sifat Salat Nabi, Bahaya Wahabi, semua dia buat. Dia samakan Wahabi ni dengan Yahudi. Tapi bila orang tanya dia pasal Syiah, dia kata Syiah sebahagian daripada Islam. Bila tanya Wahabi, dia kata Wahabi daripada Yahudi. Hasan Saqaf punya kerja. Dan dia cuba dijemput datang ke Malaysia. Rasa-rasanya dia boleh masuk TV 1, orang tengok hidung tinggi boleh buah hanger, orang kata tu Arab ni keturunan Nabi betul ni. Jahat kami. Dia pun jahat. Tak apa, kita baca lagi. Hujah-hujah penolakan terhadap konsep pembahagian tauhid kepada tiga boleh dilihat menerusi kitabnya. Ini nama kitab Hasan Saqaf. Dia tolak satu persatu banyak. Dia kata di antara ni sifat-sifat tauhid-tauhid ni semua, rububiyah, ini semua jenama-jenama ni ditajak oleh Yahudi. Dia balun orang ni sampai dia tak tahu apa. Tapi yang syoknya, anak murid dia tu orang Malaysia. Anak murid dia tu pakai serban, cakap dua patah, istighfar tiga kali. Cakap dua tiga, istighfar tiga kali. Allah Akbar. Selawat. Allah Akbar. Baik, ikhutul iman, saya nak sebut satu dua perkataan daripada tuduhan orang. Tuduhan dia Wahabi tak belajar sifat 20. Mereka belajar apa? Tauhid tiga, tiga serangkai. Tauhid tiga serangkai. Mereka belajar rububiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Mana-mana ustaz, tok guru di Malaysia yang buka pengajian akidah dengan jenama macam ni, itulah pengenalan dia adalah Wahabi. Siapa bagi pengenalan ni? Hasan Saqaf. Yang dekat dengan kita lah. Sebelumnya banyaklah lagi ulama-ulama yang jahat ni. Orang terima. Orang terima. Orang pertahan sifat 20. Sebahagian daripada falsafah sifat 20 sama dengan falsafah Syiah Ismailiyah. Sama. Sama sangat-sangat. Maka di sisi imam-imam Ahlu Sunnah, belajar sifat 20, sebab istilah sifat 20 ni dia terkenal pada orang Melayu. Dalam kitab kita cari sifat 20 tak ada. Dia panggil akidah 50, Aqidatul Khamsin. Aqidatul Khamsin tu pula, kalau kita pergi cari dalam kitab besar-besar, dia tak mai dengan nama Aqidatul Khamsin. Dia mai dengan nama ilmu kalam. Apa makna ilmu kalam? Ilmu kalam bermakna ilmu yang orang bicara tentang Tuhan tapi mendahulukan akal nombor satu, nas nombor dua. Nas nombor dua. Ahlu Sunnah, akal nombor tiga, nombor empat. Nas dulu. Quran kata apa pasal tauhid?
Lepas tu hadis sahih kata apa? Lepas tu sahabat kata apa? Lepas tu baru dia ajak kita berfikir. Yang sahih, kita katakan sami'na wa ata'na. Yang tidak sahih, kita ketepikan. Maka imam-imam, saya start dengan imam yang dikatakan sebagai imam Abu Hanifatul Nu'man. Imam Abu Hanifatul Nu'man. Siapa dia Imam Abu Hanifatul Nu'man? Iaitu Imam Abu Hanifah. Dia mati pada tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dia kata apa? Saya baca yang Melayu ni. Kata Imam Abu Hanifah, aku telah jumpa para ahli ilmu kalam. Dia jumpa. Aku jumpa mereka ni. Hati mereka keras, dia kata. Siapa mengaji sifat 20, dia akan sampai mati dia keras hati. Tak boleh kata Tuhan duduk di langit. Keras hati dia. Jiwanya kasar. Orang belai dengan dia, orang kata Tuhan bersemayam. Apa dia kata pada orang tu? Dia bagi satu bahasa kasar. Tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dia tak peduli. Ini cerita Abu Hanifah. Abu Hanifah kata mereka tak peduli. Kalau mereka bertentangan dengan Quran dan Sunnah, mereka tak peduli. Mereka tidak memiliki sifat warak dan takwa kepada Allah dalam tauhid. Kita duk ingat warak ni dalam pakai baju. Dalam takwa, dalam tauhid kena ada warak. Kan orang kata warak ni pada orang yang tunduk. Ya. Kena ada warak dalam tauhid. Tunduk dengan dalil. Tunduk kepada titah perintah Tuhan. Tunduk kepada kalam Tuhan. Itu warak. Takwa, takut. Takut apabila Allah bercakap. Takut nak bagi pandangan lain. Mereka tak ada warak, kata Abu Hanifah. Jauhi mereka, jauhi mereka, jauhi mereka. Subhanallah. Itu kata Imam Abu Hanifah tu Nu'man. Kita dengar pula apa Imam Malik kata pasal sifat 20. Imam Malik kata pasal sifat 20. Dia mati pada tahun 179 Hijrah. Apa kata Imam Malik tentang sifat 20 ni? Imam Malik juga memberi pandangan. Kitab macam ni kita baca cukup bagus, Ikhwatul Iman. Cukup-cukup bagus. Ini akidah empat mazhab. Apa Imam Malik kata tentang orang-orang yang terlibat, orang-orang yang terlibat dengan sifat 20 ini, ilmu kalam ini? Kata Imam Malik, laukana kalam, laukana al-kalamu ilmun. Kalaulah kalam ni satu ilmu, kalaulah belajar sifat 20 ni dianggap satu ilmu, latakallama fihi as-sahabatu wa tabi'in. Maka yang mula akan belajar ilmu tu sahabat dan para tabi'in. Kalau dia satu ilmu, kalau dia betul, dia benar, dia ilmu, nescaya yang belajar mula sahabat Nabi. Tapi terbukti dia datang bila? Dia tidak wujud pada zaman Nabi. Zaman wahyu turun, tak ada ilmu ni. Bermakna ilmu ni bukan ilmu baik. Sedangkan Quran, hadis Imam Muslim kata apa dia? Khairun nasi qarni. Manusia yang hidup pada zaman aku, yang beriman pada aku, itulah zaman dan orang yang paling baik. Ilmu yang ada pada masa tu paling baik. Sebab wahyu turun dari langit. Wahyu turun pasal akidah. Wahyu turun pasal tauhid. Namun tidak ada tauhid cara sifat 20 ni, tak ada. Wujud lawan dia Adam, ada lawan tak ada. Allah Ta'ala tu qadim. Kan doktor abang kita dalam kuliah aqidatun aqidatun tahawiyah, doktor sendiri menyatakan tidak ada dalil di dalam Quran dan Sunnah menyatakan qidam itu sifat Tuhan. Tak ada. Tapi sifat 20 kata qidam, baqa. Tak ada. Tak ada. Quran menyatakan huwal awwalu huwal akhiru huwa zahiru huwal batinu. Quran kata dia yang awal, dia yang akhir. Tentang Allah. Tiba-tiba sifat 20 menterjemahkan awal, maksud dia tak ada permulaan. Kamus Arab mana dia pakai, kata doktor, dia pergi terjemah lagu tu. Al awal, Allah kata dia yang awal. Bila kata awal, ada permulaan. Saya awal-awal. Awal. Mana boleh awal tak ada permulaan?
awal ke awal dalam bahasa Arab terjemah awal dalam bahasa Melayu. Awal dalam bahasa Arab dia terjemah tiada permulaan. Tiada permulaan dalam bahasa Arab tak dipanggil awal. Sedangkan dalam surah Hadid Allah kata huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Allah cerita pasal diri dia. Sifat 20 tak boleh terima. Ilmu apa? Ini kata Imam Malik, law kana al-kalamu ilm, kalaulah kalam itu satu ilmu, latakallama fihi as-sahabatu wa tabi'un. Yang akan belajar ilmu ni sahabat dan para-para tabi'in. Kama ta'allama fil ahkam wa syara'i, macam mana Nabi ajak mereka hukum hakam dan syariat. Itu adalah ilmu. Nabi ajak. Tapi kan benda yang Nabi tak ajak, sedangkan Allah kata dia paling baik, bermakna bila dia tak ajak, bermakna benda itu bukan agama dan benda itu bukan baik. Macam mana kita boleh ambil dia, kita kata inilah asas akidah. Bila kita tak cenderung belajar sifat 20, dia kata apa kat kita? Wahabi. Wahabi memang akidah dia rosak. Kita bukan pertahan Wahabi. Kita nak pertahan awak sedang attack ulama sunnah dengan memakai akidah yang bukan sunnah. Kata Imam Malik, apa kata dia? Walakinnahu batilun yadullu ala batil. Akan tetapi pengajian kalam ini satu benda yang batil, membawa kepada batil. Saya ingat zaman-zaman kita Pak Long dulu noh. Zaman kita sekolah dulu ni kan. Depa ni muda-muda lagi ni. Kan. Pak Long ingat dulu masa guru sak kita masuk satu kelas. Kan dulu saya mengaji satu sekolah Pak Long. Dulu saya boleh ingat lagi dua kalimah orang nanti ucap. Satu apa dia? Siapa tak belajar sifat 20 sembahyang tak sah. Ada orang kata kat belum? Ha. Sembahyang tak sah. Lama dah betul. Saya pun ingat lagi masa tu. Masa tu cikgu ustaz kita masuk kan dia cerita. Hampa duk sembahyang-sembahyang tak belajar sifat 20 sembahyang tak sah. Pasal awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenai Allah. Ya. Dia bawa pergi ke situ. Seolah-olah dia kata, kalau kita tak belajar ilmu yang tak ada kena mengena dengan Nabi ni, tak sah ibadah. Subhanallah. Sangat menyeleweng kalimah ini. Sepatutnya dia kata, kalau kita tidak mengenal Quran dan Sunnah, tak sah ibadah kita. Betul, itu petunjuk Allah. Tapi dia tak main lagu tu. Dia tak main. Yang kedua saya masih ingat lagi, kalau Pak Long masih ingat, kita punya duk mengaji sifat 20 ni, last kali kita kata tak boleh faham dah 5 tahun mengaji. Pasal apa? Lagi dalam. Lagi last kali duk mengaji wujud, last kali dia balik pada huruf alif. Dia balik pada huruf alif. Alif lam lam ha. Dah 2 tahun dah duk apa sifat 20, dia main alif. Dia main huruf alif. Lepas tu tok guru tu pecah alif aja sama lama dengan satu penggal pilihan raya. Tak masuk lam lam ha. Last sekali tu dia kita kata tu tak masuk bismillah lagi. Tak masuk bismillah. Semua Quran dia ada dalam Fatihah. Semua Fatihah ada dalam bismillah. Semua bismillah ada pada huruf ba. Semua huruf ba ada pada titik pula. Tadi alif lah dia main titik. Titik itu apa? Allah. Kita kata inilah satu ilmu yang tak ada penyudah. Rupanya ilmu tu ilmu bodoh. Nama dia ilmu BN. Bodohnya ilmu tu. Membodohkan orang. Kan orang lah dia tak kata bodoh, dia panggil BN. Bengongnya, bahlulnya, benaknya. Jadi siapa nak jadi BN? Tak mau. Pasal apa? Bodohnya. Nah, ini jangan besarkan pemikiran, kecilkan dia. Ini dalam pengajian ilmu kita. Jangan jadi BN. Maksud dalam akidah. Dalam akidah jangan jadi BN. Apa? Bengong. Yang bengong tu, dia kata ilmu. Dia kata ilmu apalah. Guru kami ni boleh ajak sifat Tuhan sampai dia tak semayang.
Allahuakbar. Ni lah betul-betul BN. Betul-betul bahlul punya orang. Bahlulnya. Cukupnya bahlul. Yang Nabi Muhammad, ayat Quran turun pada dia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kau kena sembah Allah sampai kau mati. Dia mengaji akidah sifat 20 sampai tak sembahyang. Dia kata makam dah tinggi. Kita kena bagi double cross. Macam 40 penyamun kan, dia pergi rumah Kasim Baba, dia bagi double cross. Nasib baik Marjina ni cerdik, Pak Mik. Dia pergi padam, dia buh kat rumah kecil. 40 penyamun pergi pecah. Berapa banyak dia rugi, kena beli SN-SN semua. Kita jangan terlibat dengan ilmu macam ni. Baik, saya nak sebut dua kalimah. Betapa ulama' kita menyerang bagi nasihat, jangan belajar ilmu ini. Dan antum boleh tengoklah dalam internet, dalam perkembangan dunia, siapa yang ada ilmu ini, bagaimana dia akan bicara sifat Tuhan. Dia akan bicara sifat Tuhan. Tangan Tuhan pegang najis, Tuhan duk, Tuhan ni macam kera duk atas sana. Yang surau Pak Long kita kan, Pak Long pasang bagi saya dengar, Tuhan macam anjing duduk di bawah. Pasal kalau kita kata duduk, oh, menggunakan kepala otak. Kita kata bila tashbih tanpa menyerupakan. Ini saya ambil perkataan Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah. Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah. Ayat ni saya kata boleh buat kita tidur tak lena fikir 10 kali. Dan orang yang mengaji sifat 20 kalau dengar dia boleh baling terompah kita. Dia boleh baling. Apa Ibn Kathir kata? Silat-silat Ibn Kathir pun dia boleh kata Wahabi. Ya, apa Ibn Kathir kata? Kata Ibn Kathir, la in yalqallahu al-'abdu bi kulli dhanbin ma 'adda li syirki ahabbu ilayya min an yalqahu bi 'ilmi kalam. Satu orang hamba balik menghadap Tuhan dengan dosa minum arak, berzina, judi, cuma tak syirik aja. Aku lebih suka dia berdiri dengan dosa judi daripada dia berdiri Tuhan dalam dada dia ada sifat 20. Itu dia. Oh, dahsyat tak dahsyat. Ha, nak kata apa? Ilmu ni tak ada di zaman sahabat. Tak ada. Allah wujud, lawan dia tak ada. Musyrikin pun percaya Tuhan wujud. Tak ada kita nak pergi ajak. Allah itu ada, lawan tak ada. Gelak musyrikin. Musyrikin nanti tanya, ni mana punya musyrikin ni? Musyrikin Mekah terima Allah wujud. Tu kata rububiyah. Dia kata subhanallah. Walain sa'altahum man khalaqahum. Pi tanya depa Said Muhammad siapa buat depa? Depa sembah Tok Kong, sembah Hubal, sembah Lata, sembah Uzza. Pi tanya Said, depa sembah Tok Kong tu tapi depa siapa buat? Depa jawab la yaqulunallahu yang buat kami Allah. Pasal apa hang sembah? Liqarribuna ilallahi zulfa. Ni bukan Tuhan. Tapi ni, tokong-tokong ni, dialah bawa kita dekat dengan Tuhan. Artinya dia menerima Tuhan wujud, tapi dia beribadat dengan salah pada Tuhan. Yang itulah dia kafir uluhiyah kita panggil. Dia tak ada tauhid uluhiyah. Tak ada. Tak tahu kita pergi ajak dia. Musyrikin masuk Islam kan? Kita panggil, hang musyrikin kan? Hang masuk Islam, mai aku nak ajak. Allah itu wujud, ada, lawan tak ada. Hei? Dia boleh ajak kita balik. Aku ingat ang silap lah. Mereka ajak balik. Ibn Kathir kata balik dengan maksiat. Allah redha. Sebab orang minum arak, dia tak pernah anggap itu amal soleh. Ada dia minum-minum arak. Ha, minum apa? Aku minum zam-zam. Tak ada. Dia melelah macam ulat kena bedai. Bila dia sedak-sedak, dia pegang kepala. Cuma dia tak kata astaghfirullah lah. Tapi dia kata, buatlah aku jadi macam ni. Kita pun taruh nasihat betul-betul. Hang ni apalah. Hang ni BN lah. Bengongnya. Kata dia cukup-cukup. Dia sengak. Besok malam dia jumpa kawan, dia balun pula. Dia tak pernah kata, amarah apa? Aku minum arak, aku buat amal soleh, entah tak? Tak pernah. Tapi yang belajar sifat 20, ajaran sesat ni, dia kata apa? Inilah satu-satu jalan kena Tuhan. Siapa pergi belajar rububiyah, uluhiyah, syirik, yang itulah ajaran sesat, yang itulah Wahabi.
dia menolak Nabi sebut. Kata Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Katsir bab min apa dia? Satu orang hamba balik bertemu Tuhan dengan dosa, lenshi jangan buat syirik aja. Lebih aku suka, ahabu, lebih aku suka daripada balik dengan ilmu kalam. Itu dialah ikhwatul iman. Kata Imam Syafi'i. Yang ni Imam Syafi'i sebut. Kita boleh tengok di dalam Siar Alam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi simpan kata-kata ni dalam Siar Alam An-Nubala. Bahkan bukan kata ini saja. Tokoh-tokoh ahlu sunnah lain juga juga ikhwatul iman menyebut perkara ini. Apa dia sebut? Lau aliman nas ma fil kalam minal ahwa lafirru minhu kama yafirru minal asadi. Kalaulah mereka dapat tahu, kalaulah mereka tahu dalam ilmu kalam yang termasuk sifat 20 di dalamnya ini, di dalamnya dipenuhi dengan hawa nafsu, mereka akan lari daripada pelajaran itu macam mereka lari dari singa ketakutan. Tengok apa ini? Sebab ilmu ni kemuncak belajar tasawuf. Kemuncak jadi wali. Dia bukan jadi hamba. Dia jadi wali. Kemuncak bila wali tu dah hebat berubat orang. Berubat buat ayak ke orang. Lepas tu klaimlah ayak tu ayak daripada janggut Nabi, rambut Nabi, rendam bagi orang minum. Dia pergi ke tu. Subhanallah. Kita buktikan di sisi imam-imam sunnah ilmu ini apakah dia punya, dia punya kedudukan. Masih banyak lagi kenyataan yang saya tidak sebut. Nanti yang ni kalau dia main dalam bahasa Melayu, dah ada dah bahasa Melayu, antu kena beli. Kena simpan satu. Dan lagi satu buku yang antu kena beli. Nanti Ustaz Johan boleh culung kita. Tajuk dia Di Mana Allah. Nanti Ustaz Johan kena order buku tu. Kita bagi seorang satu. Tajuk dia Di Mana Allah. Itu bila sampai pada tajuk yang kita nak baca tu, Di Mana Allah itu, lepas ni lah fakta yang keempat, Di Mana Allah. Ha, kita kena ambil buku tu. Tengok bagaimana buku Arab diterjemah ke Melayu, perkataan imam-imam ahlu sunnah, Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, Imam Ibn Kathir, Imam Az-Zahabi, mereka kata, mereka komen berkenaan dengan ayat Allah bersemayam di Arab. Di Mana Allah? Bawa hadis-hadis baru kita tahu bagaimana ilmu sifat 20 dia tak boleh menerima Quran tu sendiri. Betul. Kalau kamu tahu ilmu tu penuh dengan hawa nafsu, kamu lari dari majlis dia, dari buku dia, seperti mana kamu lari daripada singa. Pasal apa? Ketakutan. Ikhwan, bagaimanapun hujah-hujah yang dikemukakan oleh beliau, beliau yang ini Hasan Saqaf, menerusi bukunya di atas dilihat terlalu rapuh. Dan dia telah pun berjaya dipatah secara ilmiah oleh salah seorang tokoh ilmuwan semasa yang bermanhaj salafi, iaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri. Sila rujuk buku dia Qaul As-Sadid fi Rad ala man ankar taqsim wa tauhid. Ini pun kita boleh tengok dalam terjemahan dia, penjelasan dan pembelaan. Telah ada terjemahan Melayu, dia bela balik, dia jawab balik. Selain itu, kita juga lihat juga artikel berikut yang turut menjelaskan kedudukan konsep pembahagian tauhid kepada tiga di sisi ahlu sunnah wal jamaah. Kita nak lebih tahu tentang buku-buku Melayu yang menjelaskan apa itu rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, kerana dia wujud dalam sunnah. Dia kata cuba baca buku ni. Sesatkah pembahagian tauhid kepada tiga bahagian? Ada buku ni telah telah dikeluarkan, ditulis oleh Muhammad Yaakob Muhammad Yunus, ada dalam buku ni. Dan juga buku yang berjudul Manisnya Iman, ada dibahagikan tauhid dan diberi penjelasan dari mana asal perkataan-perkataan ini semua. Juga dia kata boleh tengok juga 3 lawan 20, 3 versi 20. Maksud dia uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat, dia panggil, dia panggil 3 lawan 20. 20 tu sifat 20 ha? Ni pun buat orang marah juga. Jadi kita punya kod jumpa di mana-mana 3 lawan 20. Itu kod kita kan. Jadi kalau kita marah orang BN.
Itu kita marah tu. Kita marah anak kita kan. Jadi macam-macam lah. Bengongnya, bodohnya, bahlulnya. Kalau orang KL, bebalnya. Bebal KL Pak Mik, dia bukan bebal Penang. Bebal Penang ni hempuk kaki je tak? Hempuk kaki tu bebal. Bebal, bila KL kata bebal, maksud dia, ajak tak dapat, kata tak mau dengar, rebuih tak empuk, bakar tak rentung. Itu bebal KL. Jadi KL bila kata bebal, dia bukan maksud hempuk kaki kan, budak-budak bebal. Bebal dia maksud dia tak dengar kata. Degil. Ketegak. Jumuan. Bebal dia panggil. Jadi kita boleh panggil orang bebal ni dengan nama BN. Bebalnya. Tak dengar kata. Jadi kita ala sunnah, kalau jumpa orang kita panggil 3 lawan 20. 3 versi 20. 3 lawan 20. Ini juga ditulis oleh Ustaz Firdaus, Hafiz Firdaus Abdullah, yang dalam bukunya dia memberi penjelasan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma was wasifat. Jadi ikhwan, pada malam ini kita menolak satu lagi fakta, iaitu orang kata Wahabi belajar tauhid 3 serangkai. Kita kata tidak, itu bukan Wahabi. Yang belajar tauhid 3 serangkai itu, rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat, itu adalah simbol ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa Wahabi tak belajar? Kenapa kita tak belajar sifat 20? Kita bukan tak belajar sifat 20. Kita menolak ilmu kalam. Pelajaran mencerita 20 sifat wajib, sifat mustahil, 1 sifat harus, 4 sifat wajib Nabi, 4 sifat mustahil Nabi, 1 sifat aruh Nabi, semua itu dipanggil dengan Aqidatul Khamsin. Pelajaran itu diambil daripada dasar-dasar ilmu kalam. Ilmu kalam bukan daripada Islam. Dia daripada orang Greek-Greek tua yang masuk Islam, bawa pengaruh Buddha ke dalam Islam. Mereka tak boleh tinggal. Dan mereka tak terbimbing dengan akidah. Maka kerana itu dipanggil ilmu kalam. Ahlus Sunnah menolak ilmu kalam. Di dalamnya ada perbahasan sifat, sifat 20 ataupun Aqidatul Khamsin, Aqidah 50, dan tidak ada halal 7. Kita kembali pada Ahlus Sunnah. Jadi kalau orang nisbah itu pada Wahabi, kita tentang. Itu bukan Wahabi, itu pelajaran Ahlus Sunnah. Dan belajar sifat 20 bukan daripada mazhab Imam Syafi'i dan bukan daripada aliran Ahlus Sunnah. Satu lagi, sikit sebagai akhir. Kalau orang kata kat kita, Allah, orang kata, yang penting kenal Tuhan. Belajar kot mana tak apa. Ha nak belajar cara salaf ke? Ha nak belajar cara khalaf ke? Ha nak belajar cara sifat 20 ke? Ha nak belajar cara tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat ke? Itu tak ada masalah, dia kata. Yang penting kenal Tuhan. Kalau ada orang cakap lagu tu, kita kata, excuse me sir, you are wrong. Awak salah. This is wrong way. Kenapa? Kerana di sisi ahlu sunnah, saya ingat baru ni saya terang di Baitul Ilmi, di sisi ahlu sunnah, bila kita belajar akidah, kita kena jaga 2 benda. Satu apa dia? Tauhidullah wahdah. Kita belajar tauhid kepada Allah sahaja. Tak boleh pada benda lain. Yang kedua, kita kena pertahan apa dia? Tauhidu at-tariqu ilaih. Kita kena jaga jalan tauhid itu. Jalan yang membawa kita pada pelajaran tauhid, jalan itu kita kena jaga. Jalan itu hanya daripada Nabi Muhammad. Siapa tak boleh reka. Bila turun ayat Ar-Rahman wa ala arsistawa, Tuhan Ar-Rahman bersemayam di arash, Nabi mengambil ayat itu, memberi pada sahabat, menerang pada sahabat, sahabat dengar faham, tak tanya, tak bantah dan tak kata apa-apa. Sami'na wa ata'na. Maka kita kena pertahan apa dia, tauhidu tariqu ilaih. Jalan itu kita kena pertahan. Bila kita kata yang ni tak boleh, ni tak boleh, bermakna kita buat jalan baru. Kerana itu kita menyatakan tak boleh kita cakap belajar kok mana pun tak apa, janji kena Tuhan. Yang penting kan awaluddin ma'rifatullah. Kita tidak boleh bersetuju dengan keadaan itu. Kerana bercakap lagu ni lah orang duk belajar sembela.
Betul tak ikhwan, hak saya cakap awal tadi, buat kita balik pening bala. Pak mentua kita duduk apa sebab 20. Tak apalah pak mentua, pasal kita duduk rumah asin. Bini kita. Oh ni Pak Njang, bubuh koyok satu muka. Kita duduk belajar ni, duduk dengar malam ni, imam-imam sunnah duduk celah ilmu ni. Tak tahu ilmu tu duduk ada dekat menantu kita, duduk ada dekat bini kita. Allah Akbar. Macam mana nak abang bagi dia faham ahlu sunnah? Haa, nak abang. Susah tu Pak Amin eh? Ya. Kerana itu selalulah berkunjung ke kebun-kebun ilmu ahlu sunnah wal jamaah untuk dapat semasa ke semasa. Baik ikhwan, kita akan sambung nanti fakta yang keempat. Fakta yang keempat, Wahabi dan al-istiwa Allah. Maksud dia tuduhan Wahabi dan Tuhan Wahabi dok ada di langit. Ah yang ni. Yang ni antum pergi ke internet cukup banyak ni orang dok tanya. Banyak seronok punya tanya. Dia kata di antara tanda mereka itu Wahabi, kalau tanya dekat depa di mana Tuhan, depa suka abang Tuhan ada di langit. Kita dia katalah kita belajar sifat 20, Tuhan tak ada di langit. Habis Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana-mana tanpa tempat. Ha, itu sifat 20. Bolehkah kita kata Tuhan ada di mana-mana? Ha, nanti kita tengok. Lagi satu kesalahan sifat 20 kita jumpa, dia tak boleh menerima Tuhan bersemayam di arasy. Dan dia tukar terus. Tuhan tak ada tempat, Tuhan ada di mana-mana. Ha, kita akan tengok. Ini perkataan mula dalam Al-Ibana. Dia kata, Jahmiyah punya kerja, Mu'tazilah punya kerja. Bukan Ahlus Sunnah. Itu ada dalam sifat 20. Ha, kita akan bawa. Tak boleh baca hari ni lah. Baca sikit-sikit kan. Baca sikit-sikit. Biar jadi raplah sikit. Minggu depan main pula raplah. Ha, kita belajar sikit-sikit. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha